jujur gue tadi itu waktu nonton gue sendiri, gue tuh pengen benci sama gue gitu. Gue tuh pengen, apaan sih ini orang. Tapi ya, gue ikut ketawa juga sih. Tapi iya, gue bilang semua itu bukan betapa hebatnya gue, tapi betapa hebatnya kita gue. Jadi misalnya bagaimana semua orang nangis, itu bukan karena hebatnya mereka berdua, tapi juga karena hebatnya kita semua, tim. Karena kita yang menjalankan, kita yang mengakhiri, jadi kita yang diapresiasi, kita. Nonton bareng gitu? Enggak, gue gak bakal ngajak buka gue. Terus? Gak bakal. Dia soalnya pemalu orangnya. Karena nanya gitu, kalau misalnya gue habis syuting segala macam, dia malas nanya gitu, kayak malu nanya gitu. Jadi kalau primata gue gak ngomong, jadi sendiri aja. Tapi dalam diri lu ada rasa, gue bisa buktiin ke bokap gue nih kalau gue bisa acting atau kayak gini? Pastinya, gue pengen buktiin kalau gue gak cuma kayak gini karena bokap, tapi gue juga punya sesuatu yang bokap gue miliki. Sebenernya gue gak bisa bilang nazar gue pengen ngelakuin sesuatu sih. Gue lebih kayak pengen ngebangin sendiri gitu. Gimana? Misalnya saat gue sudah, misalnya pas gue bagi diterima sampai 1-2 juta orang, gue pengen jadi lebih baik gitu. Jadi bukan bagaimana, bukan gue mau ngelakuin, tapi gue pengen mengubah diri gue yang mungkin negatif. Kayak misalnya gue adalah manusia yang selalu telat, dia selalu telat. Iya, gue pengen mengubah itu. Jadi apa? Jadi itu gak telat. Telat di apa aja gitu? Apa aja? Ngomong sih, syuting gue lama gue telat. Emang kenapa? Makanya kok bisa telat? Iya, makanya itu gue mau ubah itu. Jadi keren banget, keren banget, teman-teman, sekali lagi dong. Rizal yang sampai ini break sih, sumpah.